Taspen minta pensiunan PNS unduh aplikasi ini agar uang pensiun langsung cair ke rekening. PT Taspen dipercaya oleh pemerintah untuk mengelola dana manfaat pensiun. Selaku penyalur, Taspen akan mencairkan uang pensiun untuk pensiunan PNS setiap bulannya. Uang pensiun dicairkan oleh Taspen setiap awal bulan ke rekening pensiunan PNS dengan besaran sesuai dengan golongan terakhirnya saat menjabat. Demi kelancaran proses pencairan uang pensiun ke rekening pensiunan PNS, Taspen meminta untuk mengunduh aplikasi yang bernama Taspen Otentikasi. Unduh aplikasi Taspen Otentikasi, bunyi himbauan Taspen di laman Instagram resminya dikutip TV Global ASN pada Kamis, 27 Juni 2024. Aplikasi Taspen Otentikasi dapat diunduh melalui Google Play Store atau App Store di HP Bapak Ibu Pensiunan PNS. Perlu diketahui, aplikasi Taspen Otentikasi merupakan langkah yang diupayakan Taspen agar proses otentikasi dapat dilakukan dengan mudah dan praktis. Bapak Ibu Pensiunan PNS tidak perlu mengunjungi kantor cabang atau mitra bayar Taspen untuk melakukan otentikasi. Otentikasi adalah proses verifikasi yang dilakukan pensiunan untuk memastikan bahwa dana pensiun diterima oleh pihak yang berhak, jelas Taspen. Lebih lanjut, Taspen menjelaskan bahwa otentikasi tidak dilakukan setiap minggu, tetapi dilakukan saat ingin mencairkan gaji pensiun setiap bulannya. Selain gaji pokok, Taspen juga akan memberikan tunjangan melekat meliputi tunjangan keluarga dan tunjangan pangan. Sebelum mendapatkan pencairan gaji pokok beserta tunjangan, pastikan pensiunan PNS telah melakukan otentikasi melalui Taspen Otentikasi. Demikian informasi singkat yang dapat admin sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian, sampai jumpa.